Volume arus balik Lebaran ke Jakarta terus meningkat. Petugas masih terus menerapkan sistem satu arah dari Semarang hingga Jakarta. Dan hingga Sabtu kemarin, akses masuk Halim menuju Cikampek masih ditutup. Akses masuk tol Jakarta menuju Cikampek di Cawang, Jakarta Timur, Sabtu masih ditutup. Penutupan lantaran adanya penerapan sistem satu arah atau one way dari Kali Kangkung hingga kilometer 3500 di Halim, Jakarta Timur. Agar pengendara yang ingin masuk ke tol Jakarta menuju Cikampek tak kebingungan, petugas kepolisian bersiaga di depan pintu masuk dan membagikan brosur. Selain itu, kendaraan dari tol dalam kota menuju Bekasi juga dialihkan ke tol Jagorawi dan tol Tanjung Priuk. One way nasional dari Semarang sampai Jakarta sudah terlaksana. Nah, kemudian untuk rekayasanya, di titik Cawang ini, seluruh kendaraan yang dari arah tol kota yang menuju ke arah Cikampek, kita alihkan ke kiri, nanti dari kiri ini dia bisa ke arah Jagorawi, atau juga dia ke arah tol Priuk. Termasuk juga yang dari Jati Asih dan dari seluruh gerbang tol yang menuju ke arah Cikampek sudah kita tutup, kita alihkan ke jalur-jalur arteri. Sementara diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu esok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.